sempat dicap pelakor. Nisa Sabian kini unggah foto bareng Ayus dan umbar senyuman. Penyanyi Nisa Sabian sempat dicap pelakor oleh netizen hingga mendapat hujatan. Nisa Sabian dicap pelakor setelah dia diisukan terlibat perselingkuhan dengan K-body Sabian Gambus atau Ayus. Di mana pada saat itu Ayus telah memiliki istri bernama Riri Virus dan dua orang putra. Isu perselingkuhan Nisa Sabian dan Ayus itu berawal dari akun gosip yang mengaku mendapat direct DM dari sepupu sang K-Boris. DM yang dibagikan tersebut berisi jika Nisa Sabian dan Ayus memiliki hubungan lebih dari rekan kerja. Atas sikap keduanya, Riri Virus sampai menggugat cerai Ayus karena suaminya dan Nisa Sabian tak ingin berpisah. Akun gosip juga mengatakan jika Nisa Sabian dan Ayus telah berselingkuh selama bertahun-tahun. Setelah diisukan terlibat perselingkuhan dengan Ayus, Nisa Sabian seakan menghilang dari publik. Namun, Nisa Sabian terlihat baru-baru ini di kanal YouTube Om Studio pada Sabtu 17 Juli 2021. Pada unggahan video tersebut, Nisa Sabian terlihat sedang latihan untuk cover lagu Wanna by Aiding. Usai unggahan video tersebut melalui akun Instagram, Nisa Sabian mengunggah potret terbarunya. Dicap pelakor karena dituding merebut Ayus, Nisa Sabian tak disangka mengunggah foto bersama Ayus. Namun, tak hanya berdua bersama Ayus, melainkan bertiga bersama personel Sabian Gambus lainnya, si Kamal. Pada unggahannya itu, Nisa Sabian memperlihatkan empat pose yang berbeda, salah satunya tersenyum lebar. Baik Nisa Sabian, Ayus, dan Kamal. Ketiganya kompak memakai pakaian berwarna putih. Tak ada keterangan apapun pada unggahan Nisa Sabian tersebut yang menunjukkan mereka sedang di mana dan melakukan apa. Pada video tersebut, terlihat Ayu seperti tengah menjelaskan sesuatu yang kemungkinan berhubungan dengan pekerjaan. Usai unggah foto dan video bareng Ayus, Nisa Sabian kembali didesak netizen untuk klarifikasi. Setiap gerak-gerik vokalis Sabian Gambus, Nisa Sabian kerap jadi sorotan. Selain itu, Nisa Sabian juga kerap dikait-kaitkan dengan Ayus K-body Sabian Gambus. Nisa Sabian dikait-kaitkan dengan Ayus setelah keduanya diisukan terlibat perselingkuhan di belakang Riri Virus. Bahkan, setiap unggahan Nisa Sabian di akun Instagram Nisa Sabian selalu ada komentar yang berkaitan dengan Ayus. Hal itu juga terlihat pada unggahan Nisa Sabian baru-baru ini meski tak ada hubungannya dengan Ayus. Awalnya, Nisa Sabian mengunggah ulang potret Sabian Gambus dari akun Kamal Sabian melalui Insta Story. Pada potret tersebut terlihat Nisa Sabian, Ayus, dan Kamal berpose dengan empat gaya sambil melihat ke arah kamera. Dapat dilihat jika pada potret tersebut ketiganya juga kompak memakai pakaian warna putih. Tak hanya foto, tapi Nisa Sabian juga membagikan sebuah video yang terlihat seperti berada di studio pada Minggu 18 Juli 2021. Video itu memperlihatkan Ayus yang tengah berbicara dan tak jauh Nisa Sabian duduk sedang mendengarkan. Selain mengunggah potret terbaru Sabian Gambus, Nisa Sabian juga mengunggah potret dirinya. Unggahan Nisa Sabian itu tak ada hubungannya dengan Ayus, tapi hanya mempromosikan kerudung. Namun, pada kolom komentarnya Nisa Sabian justru didesak netizen untuk segera memberikan klarifikasi. Hebat ya, tanpa klarifikasi dan karyanya melejit, kata akun yang lain. Namun justru desakan netizen untuk Nisa Sabian agar segera memberikan klarifikasi dibalas oleh penggemarnya. Penggemar Nisa Sabian ramai-ramai membeli jika idola mereka tak perlu memberi klarifikasi apapun soal hubungannya dengan Ayus. Meskipun Nisa Sabian belum memberikan klarifikasi apapun soal isu perselingkuhan yang beredar, namun ayahnya telah membantah jika Nisa Sabian tak mungkin melakukan seperti itu karena selalu diawasi. Tak hanya itu, ayah Nisa Sabian juga memberikan klarifikasi soal panggilan Umi yang sempat heboh.